Tarif parkir kendaraan di DKI Jakarta direncanakan akan naik. Hal itu nantinya tertuang dalam revisi peraturan Gubernur Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 31 tahun 2017. Tarif parkir tertinggi akan dikenakan untuk koridor kawasan pengendali parkir KPP pada lahan milik Pemda. Untuk golongan A bagi mobil direncanakan Rp5.000 sampai Rp60.000 per jam dan golongan B Rp5.000 sampai Rp40.000 per jam. Kemudian untuk motor di KPP golongan A diusulkan Rp2.000 sampai Rp18.000 per jam dan golongan B Rp2.000 sampai Rp12.000 per jam. Berikut 3 faktanya. 1. Tarif parkir tertinggi untuk yang dekat angkutan massal. Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola A Perparkiran di Sahub DKI Jakarta, Dani Grahutama mengatakan tarif parkir tertinggi akan diberlakukan untuk yang bersinggungan dengan angkutan umum massal. Lokasi tersebut seperti di kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyhari, dan Jalan Irjuanda. Berbeda dengan ruas jalan pada non-koridor atau di luar koridor utama angkutan massal, yang akan diterapkan tarif parkir lebih rendah. Itu merupakan ruas jalan yang sudah ada angkutan umum massal, yaitu Transjakarta. Jalan Gajah Mada ini sisi kiri sampai kanan banyak beberapa gedung perkantoran atau perhotelan. Ini yang akan kita kenakan tarif parkir tinggi dalam usulan revisi Pergub kali ini, katanya dalam fokus group discussion. FGD, regulasi tarif layanan parkir dan biaya parkir di DKI Jakarta secara virtual, dikutip Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021. 2. Untuk kendaraan, dalam rencana revisi Pergub nomor 31 tahun 2017, tarif parkir tertinggi juga akan dikenakan bagi kendaraan yang tidak lulus emisi. Untuk di lahan milik Pemda bagi mobil direncanakan akan dikenakan Rp60.000 per jam dan motor dikenakan Rp18.000 per jam. Sedangkan bagi lahan milik swasta yang diatur dalam Pergub nomor 120 tahun 2012 tarif parkir mobil akan dikenakan Rp25.000 per jam dan motor Rp10.000 per jam bagi kendaraan yang belum lulus uji emisi. Tiga, untuk kendaraan yang belum bayar pajak. Tarif parkir tertinggi juga akan dikenakan untuk kendaraan yang belum daftar ulang pajak kendaraan bermotor. Untuk di lahan milik Pemda, mobil dikenakan Rp60.000 per jam dan motor dikenakan Rp18.000 per jam. Sedangkan bagi lahan milik swasta, tarif parkir mobil akan dikenakan Rp25.000 per jam dan motor Rp10.000 per jam bagi kendaraan yang belum daftar ulang pajak kendaraan bermotor. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?